menjadi prioritas negara. Mengapa Hanfu menjadi pusat perhatian pemerintah? Sebagaimana sudah sampaikan Pak Bupati tadi, di akhir-akhir ini, di masa pemerintahan Joko Widodo, tentu semua itu bukan tanpa alasan. Karena membangun kampung berarti membangun negara. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, bahwa miniatur negara sesungguhnya ada di desa, ada di kampung. Karena kampung memiliki kewilayah, kampung memiliki penduduk, dan kampung memiliki pemerintah. Dan itulah yang menjadi syarat berdirinya suatu negara. Berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu bahwa saya selalu kepala desa tinggi Papua Barat tidak mau ada kepala desa, kepala kampung, atau aparat kampung yang harus dijerat dalam persoalan hukum, apalagi tindak pidana korupsi, karena kekurang pahamannya terkait soal pengelolaan dana desa. Ya, tentang untuk Bapak Ibu saya. Kami harus hadir membekal Bapak Ibu. Makanya program ini dipilih menjadi jaksa garda desa, jaksa garda kampung. Kenapa ini disebut garda? Karena kalau kita berbicara tentang garda, berarti biarlah kami menjadi pengawal Bapak Ibu semua, para aparat kami, supaya Bapak Ibu menyaman. Hadir bersama Bapak dan Mama untuk mengawal Bapak dan Mama menjadikan kampung menjadi lebih baik. Kalau kampung hari ini dengan anggaran dana desa dan dana desa yang diberikan kepada kita 1 triliun Mama, kita sudah pakai dengan baik, sudah memanfaatkan dana sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum, oleh undang-undang, maka bisa saja tahun depan naik anggarannya. Mau naik tidak? Nah, kata juga mau naik tidak? Kalau mau, kan yang benar. Ya, Bapak dan Mama. Materi hari ini sangat baik sekali, sangat baik lagi, lebih baik lagi untuk kami boleh ke depan kami mengawali atau mengawasi dana ini, dana kampung yang kami pakai, dia kami bisa pakai tepat guna begitu. Jangan sampai kami salah kerja lagi. Jadi hari ini saya sebagai kepala kampung Sairo, istri Manokwar Utara, saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Ya, mewakili semua kepala-kepala kampung, 23 kampung yang ada di Manokwar Utara, kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kegiatan hari ini. So, yeah.